Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pembaca Aman. Saya Ikhwan atau Tekong akan menunjukkan 5 aplikasi pilihan untuk platform iOS pada minggu ini. Jadi aplikasi pertama yang saya ingin kongsikan adalah Airbnb. Seperti mana kita tahu, pada bulan lepas Airbnb dah menunjukkan sokongan untuk pengguna di Malaysia. Jadi kat sini kita dah boleh cari tempat-tempat di Malaysia. Macam ni saya dah ada Langkawi Heart, Cheapest Budget Room, Joe's Cozy Home, Queen kat Kota Kinabalu. Jadi Airbnb ni dia boleh membantu industri homestay ya, sebab siapa-siapa sahaja, tak kira lah memang penggiat ke ataupun kalau kita ada rumah yang lawa dan nak sewakan, nak dapat extra income, kita boleh guna Airbnb. Okay, kat sini ada gambar, book, contact host, host dia kat bawah ni, Philip. Kemudian ada review berkenaan dengan tempat ini dan ada juga gambar-gambar lain berkenaan tempat inilah. Jadi ada property details, ada amenities, kita boleh check, kita boleh check ada rumahnya ada wifi ke, ada unify ke. Ha, mana tahu nak tempat yang internet laju. Jadi itu adalah berkenaan dengan Airbnb. Dan yang paling menarik, katakanlah have I need a place tonight, boleh cari, dia boleh detect kita punya location dan dia akan menyenaraikan lokasi-lokasi yang berhampiran dengan kawasan ini. Aplikasi seterusnya adalah Tube Downloader. Tube Downloader merupakan satu aplikasi kalau kita nak salut surf YouTube ke apa, kita nak download video, kita boleh guna aplikasi ni. Macam sekarang ni dekat saya punya files ni, saya dah ada dah satu video yang video Aman yang saya dah siap sedia download. Okey, sekadar preview saja. Sekarang ni katakanlah kalau kita nak memuat turun video lain, contohnya katakanlah saya nak download lagi satu video. Jadi MIUI Android temporan. So bila kita klik kat sini, anak panah ni ada add bookmark set as homepage. Bila video itu play, ada dua pilihan sama kita nak copy link ataupun buffer video to cache. Kalau kita klik buffer video to cache, dia akan simpan video tersebut dalam kitanya iPhone. Aplikasi seterusnya adalah Weird But True. Aplikasi yang berbentuk education ini adalah daripada National Geographic. Aplikasi ini adalah untuk kanak-kanak tetapi mempunyai fakta-fakta yang menarik. Seperti bunga-bunga liar ni kadang-kadang dia bau coklat. Ni retired Ben & Jerry ice cream flavor. Late to rest at the flavor graveyard environment. Abaikan. Ni doktor telah mencipta muscle heart jantung daripada kulit manusia. Ya, ni the first TV remote dipanggil Lazy Bones. Ha, siapa-siapa yang selalu guna remote tu saya terasa lah. Okay, dan last sekali, sebagai contoh lah, you can use Gadget to clean your toilet. Ha, ini tips . Aplikasi seterusnya adalah Montage. Okay, Montage di sini adalah aplikasi yang boleh dikatakan hampir menyerupai Vine. Okay, di mana kita boleh start a new project, kita boleh record video kita selama 5 saat sahaja. Selama 5 saat dan kita boleh combinekan dan jadikan dia sebagai satu karya. Sebab saya dah record, jadi saya akan menggunakan video yang telah saya record. Okay, saya klik sini. Di sini semua ada 5 video, 5 footage. 5 video ni semuanya dalam tempoh masa 5 saat. Storyboard ni kita boleh drag, kita boleh rearrange clips macam mana nak letak dekat mana. Macam ini video orang keluar, ini video semua muntah naga, saya letak kat sini kot, buat nampak smart sikit. Okay, kalau saya nak delete, saya boleh drag dan delete di sini sahaja. Okay, apapun, saya tengah write. Kira saya okay dengan storyboard ni. Menariknya, untuk aplikasi montage ni, kalau kita goyangkan sedikit, dia akan mix dengan lagu pilihan kita . Okay. Okay, loading. Jadi dia load. Setiap kali kita shake, dia akan mix montage ini dengan lagu di dalam iTunes kita . Okay, saya goncang lagi sekali. Kalau saya puas hati, saya boleh klik pada next dan saya boleh share kepada Facebook. Sebab ni my feed ni refer to Facebook. Save to camera, send to camera roll dan export my clips. Katakan saya nak email ke, saya nak export to the aplikasi ke. Yang ni buat masa ni saya klik okay je lah. Okay, yang ni dia akan save clips to the phone. Jadi saya dapat berkongsi karya video ini dengan orang lain. Aplikasi terakhir untuk hari ini adalah daripada Domino's Malaysia. Baru-baru ini Domino's Malaysia telah melancarkan aplikasi yang masih eksklusif untuk platform iOS. Okay, kat sini ada banyak fungsi
yang mana sama dengan website. Kalau macam kita nak order pizza, kita klik pada Domino Deals dan kita boleh pilih. Dia menggunakan apa, antara muka klausul. Katakan saya nak pilih first class double deal. Saya klik, dia akan keluar pop up. Dia menaraikan apa yang akan kita dapat. Kita klik OK. Antara mukanya sangat simple pada saya. Cuma satu kekurangan, sebab saya sedang menggunakan iPhone 5. Jadi kat sini ada border hitam . Dia masih lagi tidak friendly terhadap iPhone 5 lah. Kita dah settle kat sini, add to cart, updated, dan kita klik confirm my order, dan pizza akan sampai ke rumah, ke rumah tempat saya ni lah. Jadi itu sahaja daripada saya, Ihwan Azri. Jika anda sukakan video ni, klik like. Dan ok, sekiranya anda suka aplikasi-aplikasi tertentu, contohnya anda suka yang montage ni dan nak kita buat video lagi panjang, sila sebutkan nama montage ni dalam komen YouTube kami. So kami akan buat review video yang lebih panjang berkenaan aplikasi montage. Sekian saya dari saya, Ihwan Azri, untuk amans.my. Yeah.